sudah telah berjalan. Nah, bentar lagi di mana kita tahu bersama pada tanggal 8 Februari tahun 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di TKP online travel and tourism di Jalan Cipinang Timur di Kota Bogor telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh terduga pelaku berinisial DNH dengan korban berinisial MAM, di mana berawal dari kedua pihak korban ini adalah terduga pelaku dan pelapor atau korban melakukan chatting melalui WA. Disitulah mereka terjadi sedikit saling mengejek di WA tersebut. Akhirnya beberapa waktu kemudian pada saat korban pelapor ini sedang keluar dari online travel and tourism tersebut membeli nasi goreng, sekembalinya dari beli nasi goreng tersebut korban didatangi oleh si terduga pelaku dan terjadi percekcokan lanjutan. Jadi cekcok di HP melalui WA dilanjutkan dengan cekcok langsung di TKP. Dan setelah itu si terduga pelaku mengeluarkan senjata dan melakukan penembakan. Penembakan pertama diarahkan ke atas dan korban atau pelapor ketakutan lari dan menutup pintu ruko tersebut. Online rental and tourism tersebut, selanjutnya dia melarikan diri ke lantai 2. Di lantai 2 si korban menyamuk lagi keluar melihat si terduga pelaku dan terduga pelaku melakukan penembakan lagi 2 kali ke arah korban pelapor dalam hal ini, dan untung ada kaca sehingga kaca yang ada itu pecah dan mengena tangan korban dan tangan korban hingga mengalami luka dari pecahan korban. Selanjutnya penyidik melakukan langkah-langkah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi yang ada di TKP, berikutnya menyita barang bukti berupa pecahan kaca, 2 selongsong peluru dan 1 peluru yang masih aktif, dan selanjutnya penyidik memanggil terduga pelaku sebanyak 2 kali, namun terduga pelaku tidak hadir tanpa alasan yang sah. Selanjutnya penyidik arah barang bukti yang ada, penyidik melakukan atau mengirim ke pemeriksaan balistik di laboratorium forensik serta melakukan pemeriksaan terhadap bagian supir pelaku pasangan untuk melihat keabsahan dari senjata api yang digunakan oleh terduga pelaku dalam hal ini. Selanjutnya, si penyelidikan Polres Metro Jakarta Timur, karena terduga pelaku HP-nya hilang dan dari pihak keluarga menjanjikan bahwa akan menghadirkan terduga pelaku di hadapan penyidik, namun sampai dengan tanggal 28 Februari 2024 tidak juga kunjung hadir. Selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan dan akhirnya penyidik menemukan terduga pelaku yang berada di sebuah showroom mobil di daerah Tajur, Bogor, Bogor Selatan. Akhirnya penyidik bekerjasama dengan Ketua RW 04 untuk melakukan penggeledahan di seluruh mobil tersebut dan didapatkan ternyata terduga pelaku berada di seluruh mobil tersebut. Selanjutnya penyidik menunjukkan surat tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah ke bawah.
karena untuk itulah dengan surat perintah membawa itu terduga pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur sampai saat ini. Memang ada sedikit terkendala juga karena setelah perintah membawa terduga pelaku dari jam 9 kita penyidik berangkat dari Bogor ke sini sampai sore hari jam 4 sore baru terduga pelaku mau diperiksa karena dia menunggu pengacaranya. Jadi mulai terhitung tanggal jam 16.00 kemarin malam sore disitulah penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku sebagai saksi. Karena dari saksi dulu kalau nanti akan dilakukan gelar perkara nanti pada jam 12 untuk menentukan apa hukum selanjutnya. Apakah tersangka terduga pelaku ini akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka dan kami akan melakukan tindakan hukum lainnya berupa penangkapan dan penahanan. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan hasil pemeriksaan keterangan ahli mengenai balistik yang dimatakan bahwa benar senjata yang digunakan diduga merupakan senjata api dengan kaliber 7.65 mm dan jenis senjata yang digunakan kalau dari ahli menyatakan ada 3 jenis senjata kalau pemeriksaan langsung dan peluru yang ada 3 jenis senjata yang dapat diperkirakan digunakan oleh terduga pelaku yaitu jenis pistol P3A, jenis Glock dan Beretta. Untuk senjata yang digunakan, senjata yang digunakan oleh terduga pelaku sampai saat ini belum ditemukan oleh penyidik karena alibi yang dibangun oleh terduga pelaku bahwa senjata tersebut telah dibuang di Sungai Cilili. Namun penyidik tidak akan merasa puas dengan alibi yang dibangun oleh terduga pelaku karena akan melakukan penyidikan lanjutan terkait dengan alibi yang dibangun. Untuk pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 338 junto pasal 23 terkait dengan percobaan pembunuhan dan atau pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 12 tahun 1951 undang-undang darurat terkait dengan membawa dan memiliki senjata tajam tanpa hak. Ini dugaan pasal yang kami kenakan untuk terduga pelaku yang ancaman pidananya 5 tahun di atas 5 tahun penjara dan dapat dilakukan penahanan. Itu yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan jurnalis. Mungkin ada yang mau ditanyakan.